Oke. Amanda Cesa. Banyak orang komen kamu pansos sama ketenaran papa kamu. Tapi sebenarnya justru papi kamu yang pansos sama kamu karena kamu lebih viral sekarang. Bahkan kalau di YouTube channel juga gitu. Kamu sering kasih ide untuk kolaborasi sama papa kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Nah. Jadi papi kamu gak pansos sama kamu? Enggak, itu juga papi di YouTube aku juga aku yang minta, kayaknya kan lebih seru juga gitu. Oh iya sih, lebih seru. Kirain papi kamu yang minta, ayo dong biar rame enggak ya? Omong lagi fitnah atau fakta? Waktu Bang Billy putus sama L kemarin, banyak fans Bang Billy yang nyerang L dan bikin L kesel lalu mengancam barang siapa yang berkomentar buruk akan dilaporin sama L. Fitnah Kak Ros itu. Oh, yang benar? Enggak, kalau itu baik-baik aja kok. Bang Billy sama El itu baik-baik aja orangnya. Gitu. Benar, serius. Malah kompong sering... Oke. Kamu kan sering nemenin Bang Billy. Mm-hmm. Masih asistennya kan? Masih dong. Kamu kan sering ketemu Amanda Manopo kan? Masih, ini ketemu. Iya benar. Menurut kamu apa sih perbedaan atau yang hal yang unik lah yang lebih dari Amanda Manopo bila dibandingkan dengan mantan-mantan Bang Billy yang lain? Ya dibanding-bandingin dong gue. Apa gitu? Apa? Atau mungkin Bang Billy tuh selama lagi deket sama Amanda tuh apa bedanya gitu bila dibandingin Bang Billy lagi deket sama yang lain-lain? Nggak ada bedanya, sama-sama cantik semua ceweknya dia. Ya masa ada yang ganteng kan nggak mungkin gitu. Ceweknya Bang Billy itu tipenya tipe dia semua. Ya itu apa? Amanda tipe masuknya tipe Bang Billy nggak? Ya insya Allah tipenya. Apa tuh tipenya Bang Billy? Satu. Cantiknya, mukanya. Kayak gini? Terus dua? Gue. Rambutnya. Oke, terus rambutnya kenapa? Ya mulut, ya nyarinya yang pendek-pendek gitu. Oh nyarinya yang pendek-pendek. Tiga? Bodinya. Bodinya kenapa bodinya? Seksi. Oh. Alah aku kan, kita tuh cuma nanya Bang Billy, kita nanya Amanda. Amanda kalau Bang Billy itu tipe kamu nggak sih Amanda? Apa ya, tipe, kalau misalkan bicara tipe fisik atau apa, aku itu relatif lah ya. Ya itu relatif. Kalau kepribadian? Kepribadian, aku kadang-kadang gini Kak, kalau misalkan nyaman, aku suka, ya suka, aku bilang. Okay. Siapapun itu, dari fisik, dari materi, atau apa, kalau aku udah nyaman ya aku mau gimana. Oke, okay. Kalau ini kamu udah nyaman belum sama Bang Billy? Di jebakan gue. Ada deh, pokoknya kalau misalkan nyaman pasti ya nyaman kok lah, dia orangnya baik. Oke, okay. Ya udah. Ini untuk menjawab netizen di luar sana. Ada, ya lumayan lah, kita ikuti perkembangannya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Amanda Manopo, Amanda Cesa. Gak usah tepuk tangan buat Ompong, banyak rahasianya dia, banyak ketahunya. Abis ini kita akan berbincang dengan Babang Tampan dan Mami Siska.